Tangerang Kencana Residen. Hanya 8 juta langsung akad, cicilan hanya 4 jutaan. Wah, si bocil pada ngapain ini nih? Mau nungguin Basuri kali. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Pak De Titang. Apa kabar sobat Pak De sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya berada di jalan Daan Mogot lagi nih. Tepatnya di Tanah Tinggi sini ya. Tadi habis isi bensin. Reading kali ini saya ditemani si Menor nih ya, alias Vario 125, produksi tahun 2017. Tapi kali ini saya nggak mau membahas motor Vario ini ya. Lampunya merah. Nah, udah hijau lagi. Nah, pada konten kali ini, kalian saya akan saya ajak blusukan ke perumahan, apa itu, Tangerang Pelangi apa-apa ya, nanti coba kita lihat lagi. Kebetulan berada di seberang jalan ini ya, berada di jalan Leo Baru. Leo Baru situ kalau nggak salah Kelurahan Karangsari ya, nanti coba kita lihat sama-sama. Nah, kalau lewat putar balik di sini nggak bisa ya, karena terlalu mepet. Kita akan putar balik aja di depan sana. Nah, ini jalan Daan Mogot ini per 2000 berapa ya? 2022 ya? 2022 apa 2001? Ini jadi satu arah ya, yang dari Tanah Tinggi sampai sini nih. Nah, kita akan belok kanan, putar balik ke jalan Leo Baru. Kalau belok kiri bisa ke Cikokol, bisa ke arah Jalan Raya Serang ya. Nah, kita putar balik di sini. Ini saya berada di jalan Leo Baru, Tangerang Kencana Residen. Nah, di sini nih. Hanya dengan berapa tuh? 8 juta. Nanti kita lihat lagi di sana. Nah, ini saya udah berada di jalan Leo Baru. Kalau belok kiri bisa tembus ke Jalan Raya Sitanala ya. Tepatnya lewat belakang Rumah Sakit Sitanala. Nah, saya akan masuk sini ya, sebelah kiri sini. Tangerang Kencana Residen. Hanya 8 juta langsung akad, cicilan hanya 4 jutaan. Oh, di situ ada pintu gerbang ya. Coba kita coba masuk. Bisa enggak? Sini kampungnya, kampung apa ya? Saya kurang jelas. Yang jelas sih udah masuk Kota Tangerang. Kelurahannya kemungkinan Karangsari ya. Kelurahan Karangsari, kecamatannya mana ya? Musola Al Hidayah. Tangerang Kencana Residen. Nah, belok masuknya sini ya berarti ya. Ada security enggak ya? Masih bisa masuk sih. Nah, kita akan muter-muter aja. Lumayan bagus sih rumahnya ya. Oh, ternyata ada yang baru membangun ya. Ini sih unitnya nggak banyak ya, tapi coba kita lihat.
Oh, masih sampai sini sih. Oh, ternyata ada yang dua tingkat ya. Itu asli apa udah renovasi ya? Nih, seperti ini. Ini bangunannya ukuran berapa ya? Oh, mungkin udah tambahan kali ya yang tingkat itu. Ini hooknya bagus juga sih. Nah, seperti ini. Oh, sebagian udah ditempati ya, udah dihuni. Nih, paling ujung hook nih. Ini tanahnya kayaknya 72 kali ya. Apakah masih ada yang dipasarkan? Kurang tahu ya. Silahkan datang ke kemungkinan masih nih di depan ada yang baru bangun ini. Tuh. Ternyata masih ada yang bangun ya. Nah, ini ada yang masih dalam proses pembangunan. Terus temboknya menggunakan batu bata ya. Bagus nih. Atapnya juga menggunakan baja ringan. Gentengnya saya kurang tahu ya. Nah, seperti ini. Ini jalanannya udah aspal nih ya. Cuman kantor pemasarannya ada di mana ya? Saya juga kurang tahu. Oke. Saya kira cukup sekian aja. Mungkin bisa tanya ke satpam tadi aturan. Kita keluar lagi ke jalan Leo Baru lagi ya. Coba kita lihat plang yang di depan tadi. Nah, apakah masih dipasarkan apa enggaknya saya kurang tahu ya, karena saya juga cuman sekedar belusukan aja. Kalau mungkin kalian minat bisa langsung datang ke sini ya. Tangerang Kencana Residen, hunian eksklusif di pusat kota Tangerang. Harga 8 jutaan langsung akad, cicilan 4 jutaan. Gratis PPN, gratis BPHTBP, gratis AJB, dan gratis IMB. Nah, gini aja kali. Waduh, bocah aja ada aja nih. Bocil, bocil kelakuannya. Nah, ini kebetulan juga berdekatan dengan ini ya, apa namanya, toko bangunan, toko material.
Jadi kalau mungkin butuh renovasi, enak ya. Biasanya begitu sih. Biasanya ada perumahan baru, biasanya ada toko bangunan biasanya. Nah, ini unik ya kayaknya. Biasanya kalau perumahan itu nyambung perumahan-perumahan lain ya. Nah, ini untuk ini di tengah kampung sih ya. Dan kayaknya unitnya juga terbatas. Nih macet nih jalan Leo Baru. Nih jalannya seperti ini nih kondisinya. Makanya saya kalau berangkat kerja saya hindari jalan ini ya. Karena pagi itu macet banget. Apalagi hari Senin. Oke, saya kira segitu aja ya. Kalau kalian minat silahkan datang sendiri. Oke, segitu aja sobat pada sekalian. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.